ciri khas cewek yang karismatik. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Karisma merupakan atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Perempuan yang karismatik umumnya punya aura berbeda yang membuatnya dikagumi banyak orang. Bisa jadi kamu termasuk perempuan karismatik yang dikagumi banyak orang. Hanya saja kamu tak cukup menyadarinya. Belum terlambat untuk mengetahui, menyadari, dan mengapresiasi dirimu sendiri. Berikut adalah 10 ciri khas cewek yang karismatik. Satu, punya empati yang tinggi. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Wanita karismatik adalah wanita yang sangat berempati. Mereka peduli dengan orang lain seperti mereka peduli dengan diri mereka sendiri. Kalau kamu punya empati yang tinggi, yang senantiasa bisa memberikan perhatian dan kepedulian yang tinggi kepada orang lain, kamu punya karisma tersendiri. Banyak orang yang mengagumi karena mereka merasakan energi positif dan kuat dari dirimu. 2. Berani mengutarakan pendapat. Kamu mengutarakan pendapat dengan jujur, terbuka, dan percaya diri. Kamu tidak terlalu peduli bila ada yang menganggapmu terlalu bodoh atau konyol. Saat kamu mengutarakan opini atau mengutarakan sudut pandangmu, kepercayaan dirimu untuk mengutarakan segala sesuatu dengan apa adanya membuatmu bisa disukai banyak orang. 3. Tetap berusaha tenang di situasi yang tak nyaman. Kita semua pasti pernah mengalami hari yang buruk dan tidak bisa menahan diri untuk tetap bersikap tenang. Walau sesekali emosi kita meledak saat sedang kesal, tetapi jika diamati, selalu ada orang yang bisa tetap kalem menghadapi situasi buruk. Saat ada situasi yang membuat tidak nyaman, wanita karismatik tak lantas kesal atau marah-marah. Kamu memilih untuk berupaya untuk tetap tenang, meski mungkin tidak mudah untuk bisa tetap tenang dan kalem di berbagai situasi. Kamu setidaknya berusaha untuk tidak merepotkan orang lain atau malah membebani orang lain. 4. Tidak malu dengan kekurangan diri. Maksudnya adalah kamu tidak sok tahu atau bersikap pura-pura mengetahui hal yang sebenarnya belum kamu pahami. Kalau ada hal yang tidak kamu ketahui, kamu tidak segan untuk bertanya atau meminta penjelasan. Sepintas mungkin ini menjadi sebuah kelemahan, tapi justru dengan bersikap terbuka, dengan ketidakmampuan akan sesuatu, membuat orang lain lebih mudah mengenal dan berkomunikasi denganmu. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu merasa malu atau rendah diri pada kekurangan diri sendiri. Kekurangan yang dimiliki belum tentu menjadi kekurangan bagi orang lain. 5. Punya tujuan hidup yang jelas. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu punya tujuan dan target yang sangat jelas, sehingga kamu senantiasa melakukan upaya terbaik dalam setiap langkah yang kamu ambil. Tidak ada waktu bagimu untuk terlalu lama galau atau tenggelam dalam kesedihan, sebab ada jalan panjang yang harus kamu tempuh untuk mencapai tujuanmu. Memiliki impian dan ambisi untuk hidup yang lebih baik bisa membuatmu menjadi perempuan yang berkarisma. 6. Bersikap tegas. Sikap tegas merupakan sikap di mana seseorang telah berani dan mempercayai diri sendiri untuk menentukan dan mengungkapkan mana yang benar dan mana yang salah. Seorang wanita karismatik harus bisa memiliki sikap tegas di dalam dirinya. Ketegasannya bisa kamu lihat saat dia sedang menentukan suatu keputusan tanpa adanya keraguan sedikitpun. Apabila dia sudah memutuskan suatu hal, maka dia akan selalu konsisten dengan keputusannya tersebut apapun yang terjadi. Tentu saja sikap tegas yang dimiliki si wanita berkarisma ini membuatnya disukai oleh banyak orang. 7. Gaya bicaranya sangat sopan. Cara mengetahui seorang wanita berkarisma atau tidak juga ternyata bisa dilihat dari caranya ketika berbicara dengan orang lain. Tidak peduli apakah lawan bicaranya berusia lebih muda atau lebih tua, wanita yang berkarisma memiliki gaya bicara yang sopan dan santun. Dia juga tipe wanita yang hanya akan mengatakan hal-hal baik saja, bahkan terkadang bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Gaya bicara seperti ini merupakan cerminan rasa hormat terhadap orang lain. 8. Teguh pada pendiriannya sendiri. Wanita berkarisma selalu teguh pada pendiriannya sendiri. Dia memiliki keinginan sendiri, mengikuti pendirian, serta prinsip hidup sendiri. Prinsipnya sangat kuat, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain sekeras apapun mereka berusaha. Ketika dia sudah berpendapat mengenai suatu hal, maka sampai kapanpun pendapat tersebutlah yang akan selalu dia pertahankan. 9. Mandiri. Dia mandiri dalam hal apapun, termasuk soal keuangan. Bagi mereka, si wanita berkarisma selalu meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya adalah suatu hal yang sangat merepotkan. Dan merepotkan orang lain tidak ada di dalam kamus hidupnya. Perempuan mandiri itu tidak selalu bertanya untuk setiap hal yang dilakukannya. Dia hanya meminta pendapat dan memberitahu. Perempuan mandiri menganggap bahwa dia dan pasangannya itu setara dan memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan.
10. Tidak malu ketika mengalami kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan dalam hidup itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Kalau sukses dan berhasil, ya disyukuri dengan baik. Namun jika suatu ketika mengalami kegagalan, ya tidak apa-apa. Jika biasanya seseorang akan menutupi kegagalan yang dia alami dari orang lain dengan alasan malu, wanita berkarisma justru bertindak sebaliknya. Bukan masalah besar jika orang lain mengetahui banyaknya kegagalan yang pernah dia lalui. Justru hal tersebut bisa memotivasinya untuk bekerja lebih keras lagi supaya bisa sukses. Oke sobat, itulah tadi 10 ciri khas cewek yang karismatik. Wanita yang berkarisma sering dipandang sebagai wanita yang sempurna dan berhasil mencuri banyak perhatian. Nah, apakah kamu punya ciri khas ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.